jangan dibawa ke kanan dulu, lurus dulu kalau seperti ini. Takutnya buritan mendekat. Dari kapal apa? Tadi nama kapalnya Seng Heng Hai. Loading master namanya Kapten Andre Baru Hapusan sama Kapten Adik Anwar. Kemungkinan yang angin dari timur. Angin dari timur speed 6.8. Saksikan terus. Nama guys. Kapal besarnya apa, Pak? Seng Heng Hai. Kapal Cina ya? Kapal Cina. Kapal Cina. Oh, ribet, ribet jasa, ribet banget dah pokoknya dah. Nyebutnya juga Seng Heng Hai. Kapal Cina ini harus hati-hati ini. Iya. Nempel dikit aja komplain mereka. Dari saya selalu jaga jarak aman antara tongkang dengan buritan kapal besar. Gimana kip steady kak? Steady. Kopi lagi steady kapal besar ya. Jadi masuk pelan ya kip. Kopi lagi. Informasi kip di depan 11 sayang ibu. Terus lanjut aja. Kopi lagi dilanjut kip. Selalu jalin komunikasi yang intensif dengan loading master. Saran saya kemarin di video sebelumnya, jika komando dari loading master masih aman untuk diikuti, tapi kalau tidak aman jangan diikuti. Betul. Itu aja prinsipnya. Kita harus punya feeling sendiri. Nah, kita harus punya patokan sendiri saat menyandarkan tongkang. Loading master juga manusia, punya kesalahan. Jadi kita intinya harus punya patokan sendiri saat menyandarkan tongkang. Jaga jarak aman antara tongkang dan buritan kapal besar. Dan selalu tanyakan ke loading master pergerakan buritan kapal besar. Jika buritan kapal besar bergerak, tanyakan pergerakannya pelan atau laju. Kalau pergerakannya laju, mending tunggu dulu aja sampai benar-benar steady atau agak pelan. Tapi kalau pergerakannya pelan, lanjut aja. Yang penting tetap jaga jarak aman dengan kapal besar.
kalau besar. Ini adalah jarak yang aman untuk passing antara tongkang dengan buritan. Sementara ini masih aman jaraknya. Yang penting jangan dibawa ke kanan dulu, lurus dulu kalau seperti ini. Takutnya buritan mendekat. Jika haluan tongkang sudah passing buritan atau sudah passing sama fender kedua ini, baru bisa dibawa masuk pelan-pelan. Yang penting burit besar ya haluan tongkang. Pick up, pegang burit besar. Yang penting badan tongkang aman dulu dari buritan besar. Sementara proses passing dengan buritan besar. Kiri gak kayak buritan besarnya kayak bar? Oke, sementara jarak masih aman dengan buritan besar, masih continue lurus. Ini adalah kapal kren atau kapal curah dengan 5 palka, kapal Cina, harus hati-hati, banyak komplain. Jamban di situ guys. Ada jamban di situ lagi. Itu nanti kalau pas proses ikat tali pas di atasnya persis ini. Mudah-mudahan aja nggak ada yang lego jangkar guys. Kalau ada yang lego jangkar larinya ke tongkang semua. Perhatikan saat-saat seperti ini ya, jaga jarak aman buritan kapal dengan kapal besar, dengan rantai jangkar dan dengan bulbus kapal besar. Perhatikan arah angin, jangan sampai terlipat seperti kemarin.
tali-tali. Untuk mengencangkan tali layang buritan. Oke guys, tongkat sudah terikat dengan sempurna.